murid di Cina akan gunakan seragam pintar agar bisa dimonitor. 11 sekolah di Chia, di daerah selatan, barat provinsi Guizhou, memperkenalkan seragam dengan teknologi canggih yang dibuat perusahaan teknologi lokal Guizhou, yaitu Guanyu Technology. Teknologi ini menerapkan pemindaian wajah pada murid sehingga sistem tidak dapat dicurangi. Guru bisa melacak keberadaan murid dengan sistem GPS. Bahkan jika murid mau bolos sekolah, alarm akan berbunyi dan keberadaan mereka segera dapat diketahui. Terdapat 2 chips yang dimasukkan ke dalam bahu seragam dan dapat bertahan hingga 500 kali pencucian dan 150 derajat Celcius. Hal ini dilaporkan oleh media Global Times. Tidak hanya ketika membolos, jika murid tertidur di dalam kelas, alarm juga akan berbunyi. Orang tua juga dapat memonitor apa saja yang dibeli sang anak di sekolah. Weibo menerangkan bahwa seragam ini fokus terhadap keamanan anak agar bisa dengan mudah dimonitor. Tetapi perdebatan muncul karena teknologi ini dianggap akan melanggar hak asasi anak dan privasi mereka. Ya, sepertinya pelanggaran privasi bukanlah hal yang baru di Cina. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!